Alright, hello nih nomenasan, welcome back to Nobrian Sawardoy ke Nobrian Seka YouTube channel. Kembali lagi di Tensei Stara Slime Ratakan Mao Toriyo no Kenkok Tan atau Slime Isekai Morish. Mohon maaf ya, gamenya agak nge-lag di sini. Nge-lag, jadi mungkin intensitas kontennya agak menurun drastis ya. Dan kali ini kita akan melakukan Predator Battle. Ini tampilan bikin emosi, Pak. Jujur saya nggak suka tampilan ini. Kita akan melakukan Predator Battle yang mana kita sudah selesai sebenarnya ya. Kita akan lakukan Predator Battle di sini. Ini dia tim yang akan saya gunakan ya, plus pen tim Space di sini ya. Dan ada beberapa karakter free to play di situ, ada Misery dan juga siapa itu namanya, lupa siapa, Harpy itu loh. Yep. Dan di situ saya membawa Anniversary Rimuru sebagai karakter yang bisa menerima atau menyerap secret kill dari musuh atau Hisatsu. Begitu, kita langsung aja. Sebenarnya easy sih, Pak. Kalian auto aja menang sebenarnya kalau tim kalian proper lah. Di situ saya juga membawa kayak musuh kita satu Colossus ya. Golem ya. Misery Chuang. Biasanya saya auto, Pak. Di sini kita mainin aja dengan Milim, Misery dan juga Masked Hero. Mana dari half anniversary ya. Dan masih bisa dipakai BTW Minasan. Walaupun di sini kalian plus min disuruh untuk menggunakan karakter tipe mage ya, karena ya kalian tahu sendiri ini defense-nya mage ya. Ya, ini lebih efektif melawan mage tipe. Jadi ya itulah. Dan Milim sendiri adalah mage tipe ya, tipe pahu madu. Kita bisa aktifin ini kemampuan Veldura Tempesto, menaikkan space attack yang mana stack apple, lalu meningkatkan soul of skill dan cost limit. Damn, that's amazing. Tempesto Blaster. Mada abare tarenai zo. Saya tidak cukup untuk apa? Abare itu apa? Abare. Abare kayak gitu. Abare itu kayak bikin kacau. Tuh. Oke, di sini kita stacking untuk soul of skill dan kita dapat soul of skill terus, Pak. Ini BG sih. Oh, agak nge-lag sialan. Dan kita full di sini ya. Gauge kita. Tapi it's okay. Kita akan gunakan jurusnya Milim Duargo habis ini ya. Oke, musuh full. Coto mate. Kita bisa gini sih. Dan sekali Milim sendiri serangannya kena debuff ya, yang soul of secret ya. Agak buat WTF sih. Kita nggak punya serangan yang khusus untuk itu. Nanti Misery. Kita serap serangan musuh. Mungkin next turn kita gunain kemampuannya si siapa namanya, lupa, Veldura. Saya lupa Veldura nggak ngisi ya, Pak. Gantilah. Yep, kita bisa ganti lagi karena emang damage-nya nggak ada, Pak, si Rimuru. Oh, kita full ya di sini ya. Jadi kita bisa aktifin kemampuannya Rimuru.
dimana Rimuru juga meningkatkan crit plus main jurusnya sama dengan ini sih ya, bahkan lebih bagus daripada yang itu. Nggak, saya bingung, Rimuru dulu lah, walaupun costnya juga lebih tinggi pasti. Titis, what titis, costnya tinggi nggak ya? Ya nggak tahu. Terus kita bisa aktifin ini. Gagak, kita skip aja. Oh sudah, kali tuang. Terus kita aktifin Dargo. Ya ini musuh menangis tersedu-sedu ya. Bisa dengan ini. Perlu kita bisa menggunakan jurusnya si apa namanya, Mas Hiro ya, double turn. Kirim punchu. Belum ternyata, belum kakte yang. Habis ini kita aktifin jurusnya di Mask Hero untuk Tokyo Tomare Zawardo ya. Ya bukan Tokyo Tomare Zawardo sih. Jurusnya si siapa namanya, Mas Hiro, untuk dua giliran ya. Yes, kita dapat giliran lagi pak, lebih begitu ya pak. Dan next turn kita bisa guaranteed attack, that's amazing. Oh kita belum ternyata, next turn lah kita sambil lihat kemampuan dari Mas Hiro ya. Daligus. Reverse Fate. Yes sir. Itu wajib sih kalian max out sih karakter itu, biar makin EP nya makin besar. Dan disitu ada milim lagi, milim pan, tapi tidak akan kita pakai karena kita dengan Hosoku Predator atau Hosoksha, kita langsung auto dapat di sini karena 100% chance ya. Sebenarnya sih kalian langsung aktifin tadi juga boleh, tapi ya daripada miss nanti walaupun 90% ya. Yep, easy des, kantan des. Oke, kita dapat item untuk upgrade skill, very good. Dan jangan lupa untuk nyelesain ini ya, jeneng namanya apa ya, quest rating ya atau challenge atau di legends ya. Itu sekiranya untuk Tensei Star Slime Datakan mau Toriu no Ken Kok Toriu no Ken Kok Tan atau bisa dibilang Slime Isekai Memories versi globalnya. Silahkan diselesaikan, gamenya seru, namun HP kalian harus strong ya. HP saya yang nge-lag, nangis-nangis ini pak buat recording. Jadi itu, thank you for watching and see you to the next one.